ikut. Dulu aja sampai aku honeymoon kemana ya, keluar kota gitu, dia ikut juga. Dia ikut juga dari aku honeymoon juga. Jadi namanya abang pasti kehilangan, tapi aku ya katanya. Jadi aku dikit aja ya pertanyaannya. Aku dikit aja. Enggak usah pakai mic. Oh iya, oke. Bang Atan, mantepnya itu jangan miringnya. Angle-ku tapi kiri. Anda kesinian kalau Bang Atan. Alasannya enggak perlu nanya. Bang Atan lurus aja. Aman-aman. Ya ya ya. Aduh sabar. Oke, baik. Atta hari ini menyaksikan pernikahan adik yang baru tersenggara tadi jam 9.30 seperti apa? Aku pribadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan, mensupport adik saya. Dan ini menjadi hari yang spesial yang pasti buat Torik, buat Aal. Dan aku pribadi mendoakan yang terbaik. Semoga Torik bisa menjadi imam yang baik untuk Aal, bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Aal juga bisa menjadi istri yang baik dan terus mensupport satu sama lain dikala suka dan sedih. Gitu. Kata, kasih kado apa buat Torik? Ada deh, belum apa, masih di ini dibungkus dulu kadonya. Perjalanan cinta mereka seperti apa sih Bang? Apalagi kan Aal sendiri sama Aurel kan mungkin sahabatan dari SD nih. Nah, emang dijodohkan Abang atau Aurel sendiri, atau emang dia dua-duanya tuh klik sendiri gak sih Bang? Gak ada sih, gak ada yang jodoh-jodohin ya. Aku juga, aku tuh dari awal juga bilang sama Torik kayak gini, aku itu cuma bisa support aja gitu kan, pilihan selalu ada di tangan dia gitu ya. Dan ya sampai hari ini berjalan begini, terus udah sampai akad, ya insya Allah mungkin itu jalannya lah buat mereka berdua gitu kan. Jadi aku sih pribadi gak bisa ngatur jodoh orang, gak bisa ngatur hubungan cinta orang, hubungan rumah tangga orang, gak bisa. Dari keluarga pun kayak gitu kan, maksudnya terserah anaknya. Terserah anaknya, iya. Tadi Presiden Jokowi jadi saksi, itu gimana? Alhamdulillah saya pribadi berterima kasih ke Bapak Presiden dari nikahan saya, sekarang nikahan adik saya. Bapak Presiden selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan. Terima kasih banyak. Dan untuk mungkin nanti adik-adik saya juga kayaknya jadi iri ya, pengen bapak juga. Tapi saya senang banget sama support doanya. Dan ya, begitu. Atau perintahnya sama sini, perintahan dari Mas Torik begitu? Itu nanti perlu koordinasikan lagi ya, permintaan siapa. Takut dia salah jawab. Atau kalau boleh. Gimana gak sih Kak, ada yang bisa ngikutin kemana-mana gitu? Ya pastilah, namanya abang. Jadi Torik ini termasuk yang di 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu selalu nempel aku gitu ya. Dia tuh kayak perangkonya aku lah gitu. Dimana aja, kapan aja. Even misalnya nih aku kerja keluar kota, nah itu dia minta, ikut bang yuk ikut, ayo gas. Kadang-kadang walaupun misalnya, kadang-kadang ya bayarannya seadanya, atau kadang-kadang gak ada bayarannya, kalau itu yang diundang aku, yang penting ada Torik, dia ikut gitu. Mungkin di situ aku ngeliat dia memang tipikal anak yang ingin belajar terus, dan dia pengen apa aja yang abangnya kerjain dia pengen juga. Ya selama itu positif, aku juga seneng lah kalau dia mengikuti suatu hal yang positif. Kayak dia pengen bikin usaha, dia pengen berkembang di sosial media, dia juga mungkin ini sampai tempat nikahnya aja sama saya, saksi nikahnya juga sama, terus tim acaranya sampai wedding organizer-nya juga sama saya. Jadi saya ngelihat dia itu benar-benar ngikutin saya banget gitu. Bahkan sampai ke settingan bunganya. Aku lihat, ini kan nikahan aku dulu ya, sama juga gitu. Jadi aku tahu banget dia itu benar-benar kayak tempelannya aku lah gitu. Jadi aku pribadi kalau ditanya ngerasa kehilangan pasti, karena aku main apa aja di 5 tahun terakhir sama dia gitu. Main, manggung, terus even kalau ada hari Sabtu Minggu dia pasti ikut. Dulu aja sampai aku honeymoon kemana ya, keluar kota gitu, dia ikut juga. Dia ikut juga dari aku honeymoon juga. Jadi namanya abang pasti kehilangan, tapi ya beginilah rumah tangga. Ya, ya. Atau kak, kalau boleh tahu nih, sempat nggak sih Torik sama Aal itu ketemu khusus dengan kamu gitu untuk menjelang hari-hari ini? Ya gini, aku tuh kalau pernikahan kan aku bukan bapak ibunya ya, aku nggak, bukan harus minta restu sama aku gitu. Nggak, karena kedekatan tadi. Oh iya, kalau pertemuan sih
nggak harus ada pertemuan tentang sesuatu pun, kita kayak bisa ada acara ulang tahun siapa, ketemu di acara siapa, itu selalu ada ketemu gitu. Tapi ya kita juga bukan tipikalnya gimana jadi kamu serius nggak atau apa, enggak lah, lebih ke santai, lebih ke ngobrol dari hati ke hati gitu aja sih. Atta, ini kan Torik melangkahi dari kakak-kakaknya nih. Itu untuk itu ada apa mungkin enggak sih? Ya, melangkahi. Oh, melangkahi ya. Nah, jadi gimana jawabannya? maksudnya tuh ada yang dikasih atau enggak gitu ya? Langkah atau apa gitu. Setahu aku sih dia enggak ngasih apa-apa ya ke yang dilangkahin. Tapi kalau aku pribadi sih di dalam agama kan boleh aja ya, gak ada larangan gitu kalau adik menikah lebih duluan ataupun kakaknya lebih duluan gitu. Maksudnya ya selama siapa yang udah ada jodohnya, udah ada lawannya istilahnya, ya menikah gitu ya. Kenapa gak dipercepat? Kenapa gak dipercepat gitu. Ini gak tahu nih, mereka berdua juga kalau mereka ketemu duluan kelangkah lagi kakaknya kan. Kenapa mungkin setelah Torik siapa nih adik-adik Atang mungkin yang rencana Fateh ya? Anak kelapa mau matiin banyak orang. Oh, iya, anak kelapa. Hadiahnya banyak itu nanti. Iya, mau. Ya kita lihat aja ya nanti ya. Jadi kita lihat aja lah, nanti belum ada, mereka masih jomblo-jomblo ya. Jones belum ngenes. Eh enggak, jadi mereka masih jomblo. Aku kalau aku pribadi enggak, ya enggak ada, maksudku enggak ada larangan lah kalau adik ngelangkain kakaknya. Alia juga kalau enggak salah ya. Katanya dia ngelangkain kakaknya juga. Ya coba dikoordinasikan, ditanyakan langsung orangnya sih, aku nggak tahu jawabannya apa. Bapak Tata, kan perbedaannya mungkin ketika Bapak Tata itu tidak untuk kumpul dengan semuanya dan kumpul semua gitu, berarti di sana ada. Ya namanya rezeki orang kan beda-beda, mungkin kita waktu itu ada halangan atau apa ya, kita ya kalau ditanyain ya bagaimana ya, semua anak punya rezekinya masing-masing, jadi saya pribadi pun gak harus ya cemburu buta atau sampai gak mau datang atau apa, yang enggak lah, sebagai abang kita support harus jelas tuh. Waktu Bang Atta kan kita juga full support dari online, dari semuanya, dari baju kita udah full support juga waktu itu, cuman halangan aja ya, jadi ya kita yang penting semua lancar. Sekarang udah ada Amina, ada Azura. Kalau ditanya anak gak ada orang tua pernikahan, semua orang pasti pengennya ada, tapi kan kalau memang ada keadaan yang belum bisa gitu ya, kita harus apa ya, harus bisa menerima gitu. Jadi insyaallah lah kita semua nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja gitu. Amin. Oke. Terus terakhir dong kak, terdekat nggak tadi ngeliat Torik pengen ijab kabul kan? Ya kalau namanya abang deg-degan nih dia, gimana nih ngomongnya, ternyata dia lancar lu gas cepet lagi ya. Dan cepet banget, emang kayaknya udah ngebet ya? Enggak gitu, dia udah latihan. Oh udah latihan, kan udah. Jadi mungkin dia udah semangat banget. Udah semangat. Gitu, jadi bismillah lah, kita doakan bersama yang terbaik. Dan akadnya sudah lancar, mereka mau lanjut ke resepsi. Semoga semangat terus sampai malam. Sampai malam pertemuan. Yuk doain kita ya guys. Foto ketiga. Ada, oke ya, udah ngapain ya? Mana yang ada? 1, 2, 3. Ini Bapak Tanggiri.